awak wis gak ngene mboten dulu aku adik mas dinyatakan mati salin dia lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Edis. Ya pemirsa, langsung mas. Selamat pagi, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Mbak Linda ya apa bekerja pemirsa? Gula bawang, ora-ora. Mbak Linda ini apa ngiwangi kunge, derep. Nang sawai dewi pemirsa. Derep iku apa pemirsa? Derep iku ngepeki pari. Ngepeki pari sing wis tuwek. Dadi ngedos iso. Ngedos. Aku kok bagian bopo pemirsa. Ketimbang nang omah nganggur, aku mending iwangi kunge. Mbak R juga. Mas Aris libur pemirsa. Ape ngontrol no adik kecil. Mbak Engkau Cil. Nusul nak wis habis. Nak wis mantuk nyusul ganti aku sing pulang. Karena aku wis wayahe mapak adik, ngopo nek sing mapak adik pemirsa. Ya wis, aku tak budal langsung. Cari beres koyo wong jalu-jalu. Ki mbakna hati-hati, mengko tak susul. Wes jajal madhep kamera sik apa pemirsamu ben ro. Lha aku ra duwe cape, wis merem. Hati-hati. Eh pemirsa Mbak Erna ambek Linda berangkat, andaikan aku enggak ngontrol ke Didik Marin, aku juga berangkat pagi. Tapi berhubung aku hari ini kontrol, ada jadwal kontrol Didik Marin, jadi aku berangkat siang. Kenapa kontrolnya gak wingi apa besok? Soalnya nganu pemirsa adanya hari ini. Nah hari kemarin buat khusus ibu hamil, terus hari ini posyandu. Kau yang nukil pemirsa nak besok, iku jadwale kanggo sing ibu-ibu sing ku lho lansia ngono pemirsa, bukannya aku lari dari derep ndak, aku biasanya derep kok pemirsa. Wingi ae aku yo melu nusul bapak pas derep, tapi yo gak tak konten soalnya kan apa iku jenenge wong karek ngusung itu wong yo melu gini wong pemirsa. Engko karek apa iku jenenge tak persiapan. Tak persiapan dulu, mengko dilanjut lagi. Soalnya Mbak Pinky lagi neneni si Mahrin dan mau sarapan juga. Ya pemirsa, tak mengko dilanjut lagi kalau berangkat. Ki pemirsa sudah siap Didik Marinnya lho. Aku siap jalan-jalan Om Tante. Minta doanya ya pemirsa, doanya, semoga sudah. Sudah tidak kuning. Soalnya ngemi. Iya mas. Ngemi aja kuat usan. Iya, aku tuh tak. Cak budel ayo tuh mau ini. Gue tuh mentel lagi. Saya mentel lagi jadi. Masalahnya jalan mentel kah? Dilihat orang banyak dong. Aduh, cantik. Masya Allah. Gemes. Berna juga. Berna sama Berna sudah berangkat. Ini aku di rumah sendirian Mas Haris menyusul. Mumpung cek esok dan budel bendang sama mantu edik. Ya. Tapi ini dek juga, ki bukunya buku pink sudah tak bawa ya pemirsa. Bawa. Dan gue tak penting. Ya pemirsa bentar. Nah. Masalah sih mencet, aku sih mencet. Padahal. Oh. Ya, yang kita ambil. Ketan kuku jilali lho, Dik. Uang mau tak bawa? Sampun. Tisu. Tisu sampun. Tisu basah. Sampun. Lu pempes sampe kok nek pop ya, Dik ya. Nek aku pop
gimana tante? Yuk berangkat ya, bismillahirrahmanirrahim. Minta doanya ya om, om tante online. Supaya ketahan kuku selalu. Lagi kunci montor Linda nanti dek. Dua balik. Oh, dua. Oh, wis di stang kok, Dik. Ibu pemirsa mau berangkat dulu. Heeh. Iki aku gandul nitik tak jimuk tas e. Iki tak dikek jerujuk ae, Dik. Nganu pemirsa pemirsa dikek jerujuk ae kok. Nganu sarung. Mosok diwarna bu kuping. Engko pasti delok karo bu bidan lho. Tak ada pempes. Nah, itu bahasa saya oke, wes. Aku juga sudah bawa masker. Tidur didik marinya, masya Allah. Bubuk nak cantik. Sangat cantik bubuk. Kedek benen Amit ya. Amit, singkin sebelah sini Amit. Yes, kita berangkat ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Jadi udah sampai di Puskesmas. Tadi ya bubuk. Masih. Undang daftar benda. Pip ini dik gua dik kabeh pemirsa. Pas ngeri rabu, iya ngeri rabu ya mas. Kalau emang kata aku suka ngeri dik. Iya dik marun harus ngedot. Soalnya dik mana ngomak dik. Nanti aku tak dapat kange hendelan ini sih. Daripada dibuang ya man. Jadi ini orang asli tapi cendekin aku ke iso dik bantamu. Minum. Sebetulnya volasi ya dek. Tapi ini tanggung nek pas misalkan dek kurang puas karo susu kurang ngarek nggak merasa itik tak tapi sih itu kok gimana sih dua garis kok. Iki ente antara nomor piro dek? Nomor 21. Dia mungkin sebetulnya peti asini, tapi kok susunya masih timbang buang emang 2 jam harus dibuang nih. 2 jam harus dibuang. Sadung kira-kira ada ya. Masya Allah lagi mimi susu. Udah lagi 16. 16? Kurang berapa? Kurang 5 lah. 16 wis selikur. Biar ingin nomor 44. Wala, kawanan mulai ya. Padahal iki jek esuk mulai untuk antriane. Mbak. Sungguh. Saya mau pulang kok, bakal tak jelasin di rumah ya. Soalnya kita di pinggir jalan kasihan sedek marin nganu apa berisik karo polusi. Pulang pemirsa. Halo kono dhewe. Pulang. Pemirsa alhamdulillah sudah sampai rumah. Dek marin. Masya Allah, alhamdulillah. Mendung pemirsa. Mendung untuk sini ya di sini ya. Ceritanya gini? Enggak bu. Ki pemirsa alhamdulillah di kemarin sudah dinyatakan sembuh dari kuningnya. Kak us, pikir dikira dokter bidara tadi apa buk kuning cepu mbak kok wes kayak kuning. Boten bu, aku mau pulau dede kali. Mie tak tambahi. Ini dia aja ngawal dek, kayak ayamnya itu. Lihat kok anaknya ayah gitu ya.
Terus piye, Dik? Terus bareng iki asine tak tambahi, apa maksudnya iki malah malain iki susu iki ya, susune mbok yo yo wonengen aku menih. Soale pengen ndang pengen ndang gak kuning pemirsa, takut nek cah bayi dowo ning ngene dokter anak iki wis pikiranku sing gak-gak. Alhamdulillah. Terus kabar-kabar jare didop sembuh. Didop juga inkubator lah pikiranku sing gak-gak terus aku bengi anggar bengi iki tak susone gelem mbok gelem susone tak paksa. Biasanya yo nyusu cuma iki susune lebih banyak lagi lho wis malai mos arep yo iki susune yo iki susu ibu jadi bidannya gak apa-apa mbak iki wis sehat sudah naik berat badannya 29 gitu. Alhamdulillah iki makin gembul aja lho jadi ini memang neng kono kan diudoni dicoploki budong itu lho blecet pak e blecet orang nek mbok-mbok e bles ya dik ya iki yu kayak ayah dik ya. Tapi hitam aku bu, enggak apa-apa hitam manis yang beda nih nih kan ini. Ngomong ngedot itu. Enggak apa hitam manis. Sebenarnya nenek bedak ya cek ya pakai bedak ya. Kayak ayah itu. Ilmu lagi enggak lipatan tidak boleh dikasih bedak. Oh lipatan enggak boleh. Kayak kelek terus bulu terus kalau habis pak enggak boleh kasih bedak. Enggak bu aku kayak bulu nih kalau kayak bedak bergabung aku enggak iritasi kasih anak di gitu. Oh no dia. Jadi cuma bagian sing di luar saja. Wis pinter gak ngene gitu om. Nggih, Bu, teh besar gile, teh bagus, teh cantik gile, teh kita putih nek ngene dik yo. Sayang. Eh, Dik masuk rumah dulu ya, Dik. Alhamdulillah pokoknya kita berkat doa pemirsa juga. Soalnya kemarin dinyatakan masih kuning. Kemarin kan adik Marin dinyatakan masih kuning dan harus kontrol setiap seminggu sekali. Ketepatan hari ini sudah tidak kuning dan sudah sehat dan sudah aktif bucae maksudnya berat badannya sudah naik anu sudah sehat anu sudah tidak kontrol lagi ketemu lagi satu bulan lagi untuk suntik imunisasi terakhir ketemu bidan ya deh mau bidan enggak ketemu lagi ketemunya besok satu bulan lagi sudah besar loh. Assalamualaikum. Dia tak buka sing ngisor Mas Aris. Cek gue pakai kaki. Assalamualaikum. Kemarin udah pulang ini. Jujuk Pak Onse. Assalamualaikum. Sepi pada di sawah semuanya ya sih ya. Kemarin ambil susu mama ya, sendirian ya. Dah ya, ganti ya. Alhamdulillah pokoknya masalah. Bersyukur pemirsa aku sempat deg-degan mau sampai nak di rujuk. Jane piye Dik wingi malah yo jere anu. Ini kan sudah dibikinkan surat rujukan ke dokter anak. Wingi. Nek misalkan hari ini masih kuning, hari ini harus dibawa ke Cepu ke dokter anak Delala. Alhamdulillah Dedek Marin sudah tidak kuning lagi dan tidak harus ke Cepu lagi, Dik ya. Enggak usah jalan-jalan ke Cepu, bisa naik bisa jalan-jalan, Dik. Dik. Jadi pemirsa ini tak tutup semuanya videonya, liking, ngontrol ke Dedek Marin. Alhamdulillah Dedek Marin sudah sehat. Terima kasih buat doa baiknya buat Dedek Marin. Doa baik kembali pada yang mendoakan. Tak tutup semuanya videonya. Mohon maaf jika ada tutur-tutur yang berlaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besar ya dari keluarga Marin. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.